السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kemarin di akhir pembahasan disebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhita. Kata Allah, jika kalian sabar dan kalian bertakwa, maka niscaya tipu daya mereka tidak akan membuat mudarat kalian, enggak akan merugikan kalian, tidak akan merugikan kecuali diri-diri mereka sendiri. Syaratnya in tasbiru wa tattaqu. Sesungguhnya Allah bima ya'maluna muhit, Allah terhadap apa yang mereka lakukan Allah meliputi dengan ilmunya, meliputi dengan kekuatannya dan kekuasaannya. Maka jangan khawatir. La takhafu wa la tahzanu. Dua syarat ini barakallahu fikum adalah syarat kemenangan. In tasbiru wa tattaqu. Kalau kalian sabar dan bertakwa. Maka ayat berikutnya Allah ingatkan tentang perang-perang yang pernah terjadi atau yang terjadi ketika itu di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, perang Badr dan perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Dan ingatlah ketika kalian berangkat dari keluargamu untuk menempati posisi-posisi dalam perang. Ingatlah ketika kalian berperang. Wallahu sami'un 'alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita lihat kisahnya, sejarahnya, tidak pernah kaum muslimin itu jumlahnya lebih banyak atau hampir-hampir tidak pernah. Dalam perang Badar kaum muslimin
hanya berapa ratus saja, sedangkan mereka lebih banyak jumlahnya, 3 kali lipat, hampir 1,000 orang. Dalam perang Uhud juga demikian. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenyataannya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ini membuktikan ucapan Allah Subhanahu wa taala, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar, kalau kalian bertakwa, enggak akan membuat mudarat kalian. Tipu daya mereka enggak akan membuat mudarat kalian, enggak akan merugikan kalian. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar. Bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti kemenangan dari Allah mutlak, tidak terkait dengan adad wala udad. Adad itu jumlah, udad itu persiapannya, perangkatnya, senjatanya, alat-alatnya, apalagi itu semua udad. La adad wala udad. Kalau kalian tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum. Idhammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika masing-masing dari dua kelompok dari kalian hampir-hampir menggagalkan, dan Allah wali-wali mereka, Allah yang mengatur, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Jangan mengandalkan jumlah, jangan mengandalkan mereka, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, hadhil ayah nazalat fi waqati Uhud. Ayat ini turun ketika kejadian perang Uhud. Wa qissatuha masyhura. Kisahnya sudah sangat terkenal fi siyar wa tawarikh. Sudah sangat terkenal dalam sejarah, dalam sirah. Ringkasnya bahwa kaum muslimin berangkat dalam jumlah besar, tetapi musyrikin lebih besar lagi, 1,000 orang. Ternyata di perjalanan 300 orang melot pulang kembali. Enggak mungkin kita melawan mereka, kita enggak akan mampu. Lihat mereka jumlahnya lebih besar, senjatanya lebih banyak, begini-begini. Penggembosan. Ini para munafikin. Nah, dengan penggembosan tersebut pulang 300 orang, lihat jumlahnya. Tidak sedikit yang pulang. Yang terpengaruh, terbawa oleh kaum munafikin sangat banyak, 300 orang sangat besar. Gelisah yang tersisa. Bagaimana ini? Sudah kita jumlahnya kalah banyak, dikurangi 300 lagi. Tenang, jangan khawatir. In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Wal'anna al-hikmah fi dhikriha fi hadhihi al-mawdi', fi hadha al-mawdi', wa adkhal fi athna'iha waqa'at Badr, lima anna Allah ta'ala qad wa'ada al-mu'minina annahum idha sabaru wattaqaw nasarahum. Sepertinya hikmahnya, kita tidak bisa memastikan hikmah sehingga kita hanya menyatakan dengan kalimat wala'alla al-hikmah. Bisa jadi di antara hikmahnya adalah
Kenapa disebutkan tentang Waqat Badr atau Waqat Uhud di dalam ayat-ayat ini setelah ayat kemarin? Sepertinya hikmahnya wallahu alam adalah in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ai annallaha ta'ala qad wa'ada al-mu'minin. Allah telah menjanjikan pada orang-orang yang beriman, idza sabaru, kalau mereka sabar, wattaqau, kalau mereka bertakwa, nasarahum, Allah akan menangkan jumlah kalian 300 atau 1000 atau 700. Warad kaidil a'da'i anhum, Allah akan tolak tipu daya mereka, Allah akan kalahkan tipu daya mereka. Wa kana hada hukman 'amman, dan hukum ini sifatnya umum. Wa'dan sadiqan, janji yang jujur dari Allah, janji yang benar. La yatakhallaf ma'al ityani bi syartihi, enggak akan lewat, enggak akan lenyap, enggak akan hilang kalau syaratnya ada. Kalau syaratnya ada, pasti akan ada apa yang dijanjikan, yaitu kemenangan. Dan kalian selamat dari tipu daya mereka. La yadurrukum, kalian enggak akan mendapatkan madarat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, pasti akan didapatkan. Dengan dua syarat tadi, in tasbiru wa tattaqu. Fa dzakara namudajan min hadza fi hatainil qissatain. Maka ayat-ayat berikutnya Allah berikan contohnya dalam perang Badar dan dalam perang Uhud. Dalam perang Badar jumlahnya sedikit dan dalam keadaan tidak ada persiapan atau kurang persiapan. Mengapa? Karena pasukan kaum muslimin berangkat dengan harapan ingin mencegah pasukan dagang Quraisy. Pasukan dagang itu dipimpin oleh Abu Sufyan dalam jumlah yang sedikit, hartanya banyak. Karena pasukan dagang, hartanya banyak, jumlahnya sedikit, senjatanya tidak lengkap. Berangkat kaum muslimin untuk mencegat pasukan tersebut. Ternyata qadarullah wa ma syaa'a fa'al, Allah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Mereka tahu, mendapatkan bocoran. Maka mereka hubungi Quraisy di Mekah. Dan kemudian keluarlah pasukan yang lengkap senjatanya, lengkap perlengkapan perangnya, sedikit hartanya. Bukan pasukan dagang. Tadi pasukan dagang, ini pasukan perang. Yang jumlahnya 3 kali lipat kaum muslimin yang tadi cuma sekian, cuma 300 orang. Berangkat, bayangannya pasukan kecil. Ternyata Allah hadapkan kepada pasukan besar. Berangkat menduga dan mengira akan menemui pasukan dagang. Ternyata mendapatkan atau menghadapi pasukan perang yang lengkap persenjataannya, yang 3 kali lagi jumlahnya. Mundur? Tidak. Kaum mukminin tidak mundur. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat pada mereka ketika Allah jadikan kalian sedikit di hadapan mereka dan Allah jadikan mereka sedikit di mata kalian. Fi a'yunikum liyaqdi Allahu amran kana maf'ula yuqallilukum fi a'yunihim wa yuqalliluhum fi a'yunikum. Kalian terlihat sedikit di hadapan mereka. Mereka terlihat sedikit di hadapan kalian. Untuk apa Allah takdirkan demikian? Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, agar Allah memutuskan satu kejadian yang harus terjadi, yaitu perang. Kalau saja salah satunya melihat pasukan terlalu besar, mungkin akan balik musyrikin. Tetapi tidak. Allah takdirkan terjadi dan Allah takdirkan menang. Padahal persiapannya untuk menghadapi pasukan dagang yang kecil pasukannya. Ternyata dihadapkan pada 1000 pasukan tempur, mereka menang. Limadha? Wal jawab fi hadhil ayah. Jawabannya di ayat ini. In tasbiru wa tattaqu. Jawabannya di sekian banyak ayat. In tansurullaha yansurkum.
Jawabannya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Janji-janji Allah pasti, tidak ada keraguan sedikit pun. Ikhwani fi din, a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan pada perang Uhud jumlahnya banyak 1,000, ternyata terprovokasi oleh kaum munafikin, para pengecut, para mudabdabin, pulang 300 orang tidak mau bertempur. Ini membuat down mental. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Mereka itu kalaupun ikut enggak nambah kecuali kejelekan. Enggak nambah apa-apa. Munafikin kalau ikut tidak membantu apapun. "Ma zadukum illa khabala." Tidak menambah kalian kecuali kejelekan, tidak menambah kalian kecuali kegelisahan, membuat syubhat ke sana kemari. Akhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang dikisahkan dalam ayat-ayat ini adalah unmudajan. Unmudaj artinya contoh-contoh. Tetapi hukumnya am. Pada perang Badar, pada perang Uhud, pada perang Khandaq, pada perang apapun dari jihad fisabilillah yang syar'i, pasti akan dimenangkan oleh Allah in tasbiru wa tattaqu. Pasti akan dimenangkan oleh Allah dengan modal sabar dan takwa. Sudah terangkan kemarin bahwa kesabaran itu kekokohan yang ada dalam hatinya, sedangkan ketakwaan itu adalah pengamalan-pengamalan ajaran sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau sudah yang dikerjakannya bid'ah, jangan harap kemenangan. Kalau sudah berangkat untuk jihad, ternyata bukan jihad yang syar'i, tetapi yang dikatakan sebagai jihad padahal bukan jihad, bid'atun muhdatsah atau pemberontakan khuruj atau melawan kaum muslimin, sesama kaum muslimin, maka bagaimana mungkin akan datang kemenangan? Kemenangan yang sana muslimin yang sini kalah, kemenangan yang sini muslimin yang sana kalah, tidak mungkin. Maka tentunya itu tidak masuk pada janji-janji yang sudah Allah katakan. Wa adala alaihim al-adu lamma sudra min ba'dihim min al-ikhlal bi taqwa ma sudr. Dan Allah takdirkan adala yudilu, dipergilirkan oleh Allah. Tiba-tiba Allah pergilirkan musuh yang menang. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin terjadi. Apa sebabnya? Lama sadara min ba'dihim min al-ikhlal bi taqwa. Ketika terjadi pada kaum muslimin ikhlal, cacat dalam ketakwaannya, atau kerusakan, kekurangan dalam ketakwaannya. Minal hikmatil jama' bainal qissataini, maka termasuk hikmah Allah kumpulkan kedua-duanya, kisah Uhud dan kisah Badar. Dalam kisah Badar sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal dan dalam surat Ali Imran ini, bagaimana Allah berikan kemenangan pada mereka yang persiapannya hanya pada, atau persiapannya hanya ingin memerangi pasukan dagang. Ternyata Allah takdirkan mereka melawan pasukan tempur dan menang. Apa ayatnya dalam surat Ali Imran? Ihdat ta'ifataini annaha lakum. Dan ingatlah ketika Allah janjikan pada kalian salah satu dari dua kelompok untuk kalian. Wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum. Apa itu maknanya? Wa tawaddun, kalian ingin yang ghayra syaukah, yang ghayra di syaukah, yang tidak memiliki kekuatan, takunu lakum. Yang kalian hadapi adalah yang enggak punya kekuatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan lain. Kalian menghadapi musuh yang bukan yang itu, bukan yang kalian inginkan, tapi yang kalian dapatkan pasukan tempur yang jumlahnya 3 kali lipat. Tapi mereka beriman dan bertakwa, menang. Dalam perang Uhud sudah digembosi oleh munafikin, tapi mereka tetap tegar berangkat. Rasulullah SAW menyatakan kepada para rumah, pasukan panah,
untuk tetap di tempatnya di Bukit Uhud. Jangan tinggalkan bukit ini sampai ada perintah dariku. Apapun yang kalian lihat. Ternyata pada peperangan pertama, kaum musyrikin terpukul mundur. Berlarian meninggalkan barang mereka, harta mereka. Pasukan berkuda musyrikin tidak mampu untuk berputar melewati bukit karena di atas bukit ada pasukan pemanah. Yang bukitnya dinamakan dengan Bukit Rumah. Jama' Rami, para pemanah-pemanah, bukit para pemanah. Karena Uhud itu pegunungan, bukan hanya satu, perbukitan banyak. Salah satunya Jabal Rumah. Mereka yang di atas Jabal Rumah tadi melihat kaum musyrikin lari tunggang-langgang meninggalkan harta benda mereka. Mereka melihat sudah menang. Ngapain kita di atas ini? Mari kita turun. Mengambil semua pemesan perang tadi, mengumpulkannya. Mereka turun. Diperingatkan oleh sebagiannya, jangan turun, jangan turun. Belum ada perintah, belum ada perintah. Tidak ada yang tertinggal kecuali sedikit. Maka ketika pasukan berkuda musyrikin melihat peluang untuk berputar, karena bukit sudah kosong, maka mereka pun memacu kudanya berputar dari belakang dan memerangi kaum muslimin dari belakang. Ketika musyrikin yang lari tadi melihat pasukan berkudanya sudah memerangi dari belakang, mereka balik. Maka kaum muslimin diperangi dari depan dan dari belakang. Mereka kacau kesana kemari. Dan dinyatakan dalam sejarah kalah. Kok bisa kalah? Allah jawab dalam ayat-ayat ini nanti insyaallah. Dan ingatlah ketika kalian melanggar perintah Nabi kalian, ketika kalian menentang atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan tentang kesalahan mereka radhiyallahu taala anhum. Tetapi jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa setiap mengisahkan kisah ini, bacakan ayat Allah di akhirnya, walaqad afa anhum. Allah maafkan mereka. Jangan lupa. Sehingga jangan menjadi cercaan buat para sahabat. Allah maafkan mereka. Walaqad afa ankum. Kata Allah, Allah sudah memaafkan kalian. Ikhwan ibnina azakumullah, yang kedua, Allah ingatkan pula dulu kalian berharap untuk syahid. Dulu kalian mengharapkan syahid. Walaqad ra'aitumu. Sekarang kalian lihat. Kalian dapatkan apa yang kalian mau. Jangan sedih. La takhafu wa la tahzanu antumul a'laun. Jangan khawatir, jangan sedih. Kalian tetap yang lebih mulia, kalian tetap yang lebih tinggi. Maka Rasulullah SAW setelah berkumpul di atas Bukit Uhud, memanggil para sahabatnya, terkumpul sekian orang, dan memerintahkan mereka untuk mengejar musyrikin. Ada orang yang tadi tidak ikut perang, ingin berangkat mau mengejar, kata Nabi, tidak. Aku tidak menginginkan kalian. Hanya yang tadi ikut perang saja. Mereka yang luka, mereka yang sakit, mereka yang sudah berdarah, ikut berangkat lagi. Bersama Nabi SAW mengejar musyrikin sampai ke daerah yang namanya Humara'ul Asad. Sudah dekat Mekah. Tapi mereka tidak berani balik. Dari sini, sebagian penulis sejarah menyatakan berarti menang. Karena mereka gak berani melawan. Mereka tetap lari masuk ke Mekah dan tidak berani melawan kaum muslimin. Padahal sudah dikejar sampai ke Humara'ul Asad. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ketika adala alaihimul aju, ketika Allah jadikan musuh menang, lamma sudira min ba'dihim minal ikhlali bittaqwa, biasanya ketika terjadi kekurangan pada ketakwaannya. Wa min hikmatil jama' bainal qissatain, dan hikmah dari dikumpulkannya dua peperangan, perang Uhud dan perang Badar, di dalam ayat-ayat ini, annallaha yuhibbu min ibadihi idza asabahu ma yakrahun an yatadhakkaru ma yuhibbun. Kenapa kok dicampur kisah Uhud dengan kisah Badr? Minal hikmah,
Di antara hikmahnya, kenapa Allah kumpulkan dua kisah dalam ayat-ayat ini sekaligus? Karena termasuk hikmah ketika mengingatkan sesuatu musibah, diingatkan sesuatu yang baiknya. Ingatlah, kalian dulu di perang Badar menang. Kenapa di sini kalah? Dikaitkan dengan kemenangan. Di samping mengurangi rasa sedih, kita kemarin sudah menang, juga kita mengambil pelajaran. Mengapa kemarin menang, sekarang kenapa terjadi musibah? Agar yatadzakkaru ma yuhibbun, agar mengingat apa yang mereka sukai. Fayakhiffa anhumul bala, akhirnya balanya, bencananya menjadi ringan, menjadi khafif. Wa yashkurullaha ala ni'amihi al'azimah, dan kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatannya yang besar. Dan kemudian tidak menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya, karena mereka sadar kemarin Allah berikan kemenangan. Mengapa sekarang tidak Allah berikan? Ada apa? Mereka tidak akan menyalahkan kecuali diri-diri mereka, karena mereka sudah melihat bukti-buktinya. Allah berikan janji itu pada perang Badar. Jumlah sedikit, perlengkapan sedikit, persiapan sedikit. Ternyata melawan pasukan yang 3 kali lipat dengan jumlah yang lebih banyak dan dalam keadaan persiapan lebih lengkap, toh menang. Berarti masalahnya ada pada diri-diri kita. Itu maknanya, atau itu hikmahnya. Wa yashkurullaha 'ala ni'amihi al'azimah allati idza qubilat bima yanaluhum min al-makruhi allati huwa fil haqiqah khairun lahum. Agar bisa membandingkan kenikmatan yang besar dengan sedikit musibah yang mereka tidak sukai, yang kalau dibandingkan dengan apa yang sudah diberikan dari kenikmatan, tidak sebanding. Musibah itu sangat kecil. Apalagi ternyata musibah tadi yang tidak disukai, ternyata di sisi lain khairun lahum, di sisi lain kebaikan. Apa contohnya kebaikan? Sudah kita sebutkan tadi, asyhadah, mati syahid. Mati syahid itu kebaikan. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali ihdal husnayain, salah satu dari dua husna, dari dua kebaikan. Menang atau syahid? Menang atau syahid? Mana yang jelek? Tidak ada yang jelek. Menang kebaikan, syahid kebaikan. Bahkan nanti di padang mahsyar, para syuhada dibangkitkan dalam keadaan lukanya masih menganga, mengalir seperti darah, warnanya warna darah, tetapi harumnya misik. Bukan darah, tetapi misik. Warnanya seperti warna darah, tapi harumnya semerbak. Semua orang yang melihatnya iri. Dan mereka dalam keadaan bangga dengan lukanya yang harum semerbak. Itu baru di padang mahsyar. Belum dimudahkan hisabnya. Belum bagaimana dalam jannah. Belum bagaimana Allah ridhonya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Berarti apa yang makruh, yang tidak disukai tadi, binisbah ilal mahbub, kalau dibandingkan dengan apa yang disukai tadi, nazran yasira, hanya sedikit sekali. Wa qad asyara ta'ala ila hadhihi al-hikmah, dan Allah sudah isyaratkan kepada hikmah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha, bukankah ketika menimpa kalian musibah, kalian juga sudah menimpakan yang seperti itu pada mereka dulu? Ikhwan ibn a'azakumullah, in yamsaskum qarhun, kalau kalian terkena luka-luka, sesungguhnya mereka pun terkena luka-luka. Wa tarjuna ma la yarjun, perbedaannya kalian ada harapan, mereka tidak punya harapan. Tarjuna ma la yarjun, lukanya sama luka, matinya sama mati, tetapi kalian ada harapan pahala di sisi Allah, mereka tidak punya harapan pahala.
Matinya kalian mati syahid, mati yang mulia, sedangkan mereka mati yang hina, yang Allah SWT hinakan mereka, rendahkan mereka. Dan Rasulullah SAW juga menghinakan mereka. Dan mengajak bicara mereka di Qalibi Badr, di sumur Badr, ketika mereka bangkai-bangkainya dikumpulkan di sana. Nabi menyatakan, bukankah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan pada kalian? Kami sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan pada kami, kata Rasulullah SAW. Janji Allah pada kaum muslimin kemenangan di dunia dan jannah di akhirat dan keriduannya. Bukankah kalian juga sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan pada kalian? Ini bukankah kalian sudah mendapatkan azab, siksaan, kerendahan, kehinaan dari Allah? Kata para sahabat, ya Rasulullah, engkau berbicara pada orang-orang mati? Mereka sekarang ini lebih mendengar dari kalian. Dijadikan saat itu lebih mendengar dari orang yang hidup untuk merasakan sakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.